Siang, jumpa lagi sama kita berdua, Maladis dan Miku-chan Des. Alhamdulillah minasan, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih yang sudah selalu mengikuti kegiatan kita selama tinggal di Jepang ya. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 13 Agustus. Hari ini sekarang kita lagi ada di Moji. Sekarang itu hari ini maksudnya nanti malam itu akan ada acara Hanabi atau pesta kembang api di Moji. Sekarang kita udah nyampe Moji, sekarang jam 17.11. Jadi jam 5 lewat 11 menit. Oh, ada kereta lewat. Itu kereta tamasya gitu minasang. Tadi Miku-chan habis ganti baju di mobil, jadi ini pakai yukata di mobil tadi. Dak dik duk der. Dan nanti nggak tahu nih kita baru keluarnya itu jam berapa. Karena kebetulan parkirannya itu dimanapun gitu semuanya tuh full penuh gitu. Ada yang kosong tapi tuh mahal, satu jamnya tuh 1000, hampir 100.000 ya sejam. Dan kita itu dapat di sini itu ada yang 60 menit atau 1 jam itu cuma 300 yen aja minasan. Nah, di situ nih parkirannya, tadi udah masukin uang 300. Sekarang menuju ke 39 menit. Jadi kita udah sekitar mau 40 menit lah di sini ya dari tadi, karena Miku-chan ganti baju di sini minasan. Nah, tuh kembang apinya nanti di balik ini nih gedung yang warna biru tuh di sebelah situ, ada sebelah situ minasan. Enggak jauh dari sini. Miku-chan, mas de. Nani nani. Koko ga chotto matte, saki ni miru. Saki ni miru ne. Wakatta? Saki ni miru. Yeah.
mau keluar yuk. Mana mau keluar yuk. Mana mau keluar yuk. Banyak banget. Sih. Sebelah sini sepi, Minasan. 800. Go. Snoopy. Kore kalpis ne. Go, go. Tadi Miku Chang beli di sini. Beli Snoopy. Cho, akete. Chigau, kore akete. Kore sakini akete. Alhamdulillah Minasan, kita udah kembali ke mobil. Kita istirahat dulu karena panas banget, Masya Allah. Dan tadi beli ini kari-kari cheese atau keju kering gitu. Lebih harganya itu 600, isinya tuh 5. Jadi satunya itu 120 yen. Mahal ya. Apa? Satu. Satu. Sekarang jam 18.09. Sisa tipe. Ramai banget. Sakit ni temu. Turun ni mita lah. Harus ada polis mita. Ini satu lagi. Mama dua, jadi dua, Miku satu. Tukun Miku Chang satu. Mari sih. Karena masih panas. Kuka minta ini. Tadi sempat ketemu sama anak-anak orang Indonesia. Anak-anak ini ada cewek tadi berapa? 6. Dia dari Oita, jauh banget naik kereta katanya. Terus ada dari Yamaguchi tadi itu cowok, ada 4. Tapi yang satunya tuh dari mana ya tadi tuh? Cowok tuh. Kinsusui ada yang udah setahun, ada yang udah 6 bulan, ada yang baru 1 bulan gitu.
kalau yang anak-anak cewek itu tadi kerja di pabrik roti. Maksud ini gak ada cuman ya, Be? Katanya Hanabi atau kembang apinya itu jam 7.50 malam. Berarti sampai jam 8.20. 8.20 ya. Oh, minta. Ini kucang beli ini 800 yen. Berarti 80 ribu lah ya. Isinya kalpis. Ya begitulah rasanya. Tadi kita tuh dari rumah ongkos air. Bukan ongkos, bekal air Minasang. Karena sayangnya kalau harus beli di luar, jadi bekal air dari rumah. Nanti lanjut lagi pas kembang api Minasang ya. Ternyata udah dimulai, Minasang kaget. Tadi lagi beli jus, ternyata di sebelah sana. Oh, itu mah Yamaguchi kan sayang? Oh, bukan Yamaguchi, Shimonoseki ya? Ini yang sebelah sana itu Yamaguchi ya, Minasang. Shimonoseki, astagfirullah. Shimonoseki itu sebelah sana.
sana di luar ini ramai banget, orang pada keluar pulang. Macet. Nah ini dari belakang saya ambil. Tuh macet tuh. Tadi kembang apinya sebelah sana tuh Minasa. Nah, macet banget.